Sejumlah bus antar kota yang melaju melawan arah pada arus balik Lebaran 2024 dipukul mundur Satuan Lalu Lintas Polres Jombang, Jawa Timur, Sabtu petang. Selain membahayakan pengguna jalan lain, hal ini dilakukan karena aksi nekat para pengemudi bus tersebut menyebabkan kemacetan. Satuan Lalu Lintas Polres Jombang memukul mundur sejumlah bus antar kota yang nekat melaju melawan arah pada arus balik Lebaran. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di lokasi. Bus syarat pemudik ini diketahui nekat melawan arah karena tak sabar mengantre di tengah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Bandar Kedung Mulyo. Bahkan padatnya arus kendaraan dari arah berlawanan membuat petugas terpaksa meminta bus menepi ke area persawahan. Meski tidak diberikan sanksi tilang, namun bus tersebut dihukum dengan diberhentikan hingga arus lalu lintas kembali normal.